Ah, flavor baru katanya. Ini dia. Ghost pepper cheese. Guys, baru first bite kan. Aku dah tak macam tak boleh rasa nak habis makan second bite. Aku dah tak boleh jaga. Tengok aku dah berpeluh. Aku dah tak boleh cakap apa dah. Aku dah gila sekarang ni. Yo guys, it's your boy C Minus and welcome back. And today we gonna do a test, a challenge. Hari ni kita nak buat challenge lagi. So selamat datang. Welcome to my YouTube channel. Welcome to my life. So siapa-siapa yang ada Bigo Live or tak ada lagi Bigo Live, korang boleh download Bigo Live sekarang. Kalau aku buat video, aku ada buat live. So korang boleh tengok live sebelum aku post dekat YouTube. So hari ni challenge apa yang aku nak buat, iaitu ya, 7-Eleven dah ada keluar apa, ghost pepper noodle baru. Flavor baru katanya. Ini dia. Ghost pepper cheese. Ni version cheese pula. Ni cheese. Gitu. So hari ni aku nak makan ni, nak test adakah dia sedap ataupun dia pedas macam sebelum ni. Kalau korang boleh ingat video aku sebelum ni, aku kepedasan makan yang hitam tu punya. Flashback. Enjoy this. So hari ni aku akan makan yang cheese punya flavor. So macam mana rasa dia? Adakah sedap? Adakah pedas? Kita nak tengok hari ni apakah rasa dia. So tak apa, buang-buang masa lagi, jom kita unboxing Ghost pepper cheese spicy chicken flavor. Ayam perisa pedas keju. Dia ada pedas juga. So belakang packaging dia sama juga macam sebelum ni. Dia ada tulis Scoville Heat Unit for Pepper 1 juta. 1 juta ya guys. 1 juta. Sama je macam ghost pepper yang sebelum ni. So adakah sama pedas tapi ada rasa cheese? Jom tak apa buang masa, jom kita buka. Ya, rumah tak ada gunting. So aku pakai gigi sajalah. Apa korang punya aktiviti masa-masa MCO ni dengan lockdown? Adakah korang okey? Adakah yang bekerja? So ini dia, aku dah buka packaging dia. Kalau korang dah tengok ni packaging dia, dah buka. So jom kita tengok apa isi dia di dalam. Ya. Kita kena buka slow-slow, hati-hati. Ini packaging premium. Oh, ini dia ada benda yang kat dalam dia. Ada 2 paket sekarang. Freezer. 1 cheese. Maybe 1 ni flavor yang lama tu, iaitu pedas tu. So mi dia tetap hitam ya guys. Mi dia tetap hitam. Mengerikan. Aku dah tak nak makan sebenarnya benda lah ni, tapi sebab dia keluarkan flavor baru kan, mana tahu sedap ke tak sedap. So tanpa membuang masa lagi, jom kita masak. So aku dah ada air panas dekat sini. So jom kita letakkan dalam bekas ni. Harap-harap tangan aku tak terbakar dengan air panas ni. So dia ada line dekat situ. So aku dah letak air panas. So sekarang kita kena tunggu dia sampai lembut. Ya, kita tunggu dulu sampai lembut. 6.5 hours late. Siapa yang belum ada Bigo, siapa yang belum ada Bigo ID ke apa semua, korang jangan lupa download apps Bigo sekarang. And boleh follow ID aku ini kat bawah ni, C-97. And korang boleh tengok apa-apa aku buat live. Kalau korang nak buat duit kat rumah, dalam sebulan korang boleh dapat dalam 200 sampai ke 20,000. Korang boleh download app Bigo sekarang and boleh jadi host. Korang boleh DM aku dekat ID aku ni. Kalau korang nak jadi host, nak buat duit daripada 200 ke 20,000 sebulan. So actually guys, aku sebenarnya tak prepare pun nak makan benda lah ni. Aku tak beli air, aku tak beli aiskrim nak hilangkan pedas tu nanti. So aku ada air kosong ni pun botol recycle. So guys, kita punya mie pun dah lembut. Inilah dia bentuk mie-nya. Still hitam macam dulu. Tapi adakah rasa dia sama macam dulu ataupun ada perubahan? Gitu. So sekarang ni kita nak buang air dia supaya
Takkanlah kita nak makan basah-basah kan. Ya, ni kena makan kering-kering. Dia cakap kalau nak buang air dia, korang cocok je garpu kat sini. Korang tak payah susah-susah nak tekan tangan korang panas ke kan, terbakar. Ah, tak payah. Just korang cocok je garpu dekat tempat yang dia suruh cocok tu. Buat lubang macam ni. Buat lubang macam ni kan. Ah, dekat garpu tu, guna garpu. Ah, tuang je. Ah, nanti air keluar ikut situ. Nampak? Nampak tak? Air keluar ikut lubang-lubang kecil tu. Tak ada terbakar tangan korang kena air panas. Ah, nampak ni? So, ni macam ni lah bentuk Maggi dia bila dah kering. Kita akan masukkan flavor pedas dia. Ini dia flavor dia yang sebelum ni. Kalau korang tengok, ni flavor dia sama je. Macam sebelum ni. Ah, pedas-pedas. Yes. Ah, ini dia. Kita taruhkan flavor pedas dia. Macam mana ni? Ah, ini. And then kita masukkan paket cheese dia. Ini dia paket cheese dia kalau korang nampak. Ah, nampak tu brightness aku tinggi sangat. Dan kita masukkan ke dalam kita punya mie. Woo! Tengok cheese dia warna orange guys. Woo! Wow, banyak. Oh, cheese dia banyak. Oh, dia baru puas hati makan cheese. Adakah dia akan rasa pedas macam sebelum ni ataupun dia ada slightly sedap-sedap sikit? Slightly masam-masam cheese sikit. So macam ni lah keadaan dia di dalam. Nampak tu? Ada sos dia, ada cheese dia. So sekarang apa lagi kita gaulkan supaya flavor dia boleh bercantum. Bercantum kau? Ah, gitu. Gaulkan, gaul, gaul, gaul. Gaul, gaul, gaul. So kita pun dah siap gaul. Kalau kau tengok, inilah keadaan dia di dalam. Ui, nampak mengerikan lah. Nampak macam tak menyelerakan. So guys, jom kita rasa ghost pepper cheese. Perisa ayam. Haa, perisa ayam ke perisa cheese tak tahu. Jom kita rasa. This is my first bite. Let's have a taste. Ui, besar ni. Bite besar. Bismillahirrahmanirrahim. Okay lah. Aku cheat. Best yut. Aku cakap, aku cerita pasal flavor dia lah. So aku cerita pasal flavor dia. Dia ada penambahan rasa cheese. Sedap. Tapi dia tetap pedas. Tengok, belum apa-apa muka aku dah berpeluh. Dan bibir aku dah start merah. Dia memang pedas. Dia memang rasa dia sangat pedas macam sebelum ni. Tapi dia ada slightly rasa cheese. Ha, tapi sedap. Korang kena try. Tapi kalau korang yang tak tahan pedas tu, tak payahlah try. Takut korang sakit perut. Macam aku ni, aku tak kisah. So lantak lah. So first bite tu, dia terus tangkap kau punya lidah. Memang pedas terus tau. Ha, tapi dia ada rasa cheese yang macam blanket kau punya lidah tu. Itu yang rasa dia macam sedap lah kan. Tapi pedas itu lagi strong daripada cheese. Guys, baru first bite kan. Aku dah tak macam tak boleh rasa nak habis makan second bite. Tapi aku nak cuba challenge ni untuk aku habiskan juga Maggi ni. Tapi aku sepatutnya tak nak minum air. Tapi aku dah terminum air sebab pedas sangat. Dia rasa elio kau tu kan, keluar banyak tau. So tanpa membuang masa lagi guys, jom kita teruskan makan. Kita nak habiskan ni. Kita kena buang benda lah ni. Bodoh-bodoh ni tak payah. So kita sambung makan sampai habis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ke? Tapi serius aku cakap, sedap. Dia tak macam sebelum ni, dia macam pedas je. Dia sikit sedap, tapi yang ini sedap dia. Memang sedap. Cheese dia sebab macam dia pakai nachos cheese tu. Tu yang sedap tu. Memang terbaik lah. Dia memang pedas-pedas gila. Tapi dia ada rasa cheese tu, dia membuatkan noodle ni sedap. Okay, jom kita teruskan. Kita ambil a big bite. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sumpah sedap tu. Dia macam ramen cheese tu lah. Rasa cheese dia. Tapi ni sebab dia pedas gila. Tapi dia tak sedap. It start burning. It start to burning. Aku tak boleh buat. Nampak minum air. Ah.
tak ada jaga. Kemudian aku dah berpeluh. Ya, aku dah mulai rasa pening. Aku bila pedas aku rasa pening. Aku rasa tak ada jaga. Kenapa aku buat challenge ni? Kenapa aku ulangi challenge ni? Dia sedap tau, tapi dia pedas gila babi. Rasa macam kena rasuk. Tak risau dia, kita akan habiskan juga Maggi ni. Walau apa cara sekalipun. Tak tipu guys, memang pedas gila. Kita akan teruskan makan. Kita ambil big bite supaya kita cepat habis. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas gila. Tapi okey lah. Sebab dia ada cheese tu, dia boleh cover sikit dia punya pedas tu. Okay. Sebab dairy kan, barang-barang dairy ni dia boleh backup pedas. So dia kurang sikit pedas. Tapi tetap pedas. Kau tengok gaya aku dah berpeluh. Tapi aku rasa aku boleh habiskan. Sebab dia boleh dimakan. Tak macam sebelum ni dia pedas saja. Kalau dia cakap tapi bila korang ludah kan, rasa tu lagi pedas tau. Aku rekomen korang bila korang makan ni jangan ludah. Tinggal sikit je lagi. Sikit je lagi guys. Teruskan makan. Kita tengah mengalah. Berpeluh isteri lah. Aku bukan tipu-tipu buat reaction main-main eh. Ini memang reaction betul pedas. Betul-betul pedas sampai nak cakap tak boleh lah. Jom tanpa membuang masa lagi kita akan habiskan. Boleh ni last bite, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kau pemudahkanlah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Abe. So guys, sekarang aku nak komen. Kau jangan ludah. Kau ludah dia tambah pedas. Tapi aku degil aku ludah enggak. Pedas gila. So now aku nak komen. Ghost pepper. Mana yang baru? Ghost pepper noodle cheese. Tapi memang memang tak ada kata, memang sedap. Tapi pedas je. Pedas je, sama je guys. Pedas gila. So siapa-siapa yang korang yang tahan pedas tu, nak buat challenge, korang boleh beli dekat 7E. Sekarang ni memang banyak stok. Yang tak tahan pedas tu, yang suka buat channel pedas-pedas, korang boleh try. Korang boleh dapatkan kat 7E. So aku tak ada komen nak apa-apa. Rasa dia memang sedap tapi pedas gila babi. Itu je aku cakap, pedas gila babi. So aku dah tak ada komen apa-apa dah. Aku rasa korang kena try. Kalau jangan tengok aku je menderita, korang pun kena try. So itu saja untuk video kali ni. Korang jangan lupa tekan button like and share. And jangan lupa subscribe dekat YouTube channel aku. And tekan lonceng tu supaya korang dapat notification. Aku nak buat video apa lepas ni. Aku dah tak boleh cakap apa dah. Aku dah jadi gila sekarang ni. So, jumpa lagi di video akan datang. Thank you siapa yang tengok. Jangan lupa subscribe. And kita akan jumpa di video akan datang. Bye-bye guys. Woohoo.